malam ini benar-benar berdoa, tapi oke lah, itu rembulan. Ren, sini. Gimana? Sini bukan. Sini bukan, so Indo anjir. Ya, begitu. Ini tepatnya kita ada di Kriawas, kayak di perkebunan teh gitu, tapi kalau untuk camping lumayan paginya bagus. Nyalain Ren itu si tongkatnya, nyalain itu. Guys. Aduh. Nyalain, eh mana nih? Ini sudah nyala. Mana segitu tuh kerasa. Sok tuh, ternyala kan? Ternyala eta putar ke. Malam-malam pom cuy. Malam-malam pom. Guys. Bismillah aja ya. Kita mah datang tapakur alam. Ini kita ada di tengah-tengah. Ada sih kayak rumah warga gitu, gak jauh. Cuman ini benar-benar masih kehitungnya kalau buat nge-camp oke lah. Tuh ya, apalagi ini di malam Jumat, tapi kita bismillah aja. Hurungkeun. Burung kenta. Burung biji. Baik tu. Burung tu. Eh, malam-malam pam. Tahu tak burung biji? Okay guys. Bentar lagi ya sampai ya. Ini kita sebenarnya lagi ada di tengah perkebunan, tapi kayak ada ini loh, kayak ada rumah-rumah perkebunan gitu, tapi nggak diisi sama orang sih, nggak ada gitu. Kita nanti coba nge-camp di, coba sini dulu Ren. Gimana? Gimana tempatnya, enak gak menurut Ren di? Enak sih. Cuman? Bukan banyak rumah, itu nggak diisi sebenarnya rumahnya, tapi lumayan lah ya buat nge-camp di malam Jumat. Kita di sini tapakur alam sih, nggak yang kayak gimana. Bismillah lah ya. Oke guys, kita udah sampai ke lokasi. Ini benar-benar sepi banget. Kita baru nyampai. Ini jam 9 lebih 10 menit kita nyampe di daerah Kriawas. Kita mau ngedirin tenda, jadi kita lagi lihat-lihat sekitar. Gelap banget soalnya. Oke guys, ini tenda kita udah selesai, tinggal pasang dikit-dikit. Oke guys, kita udah beres, selesai semuanya. Kita sekarang mau masak lagi sambil menikmati bintang, bagus banget. Di sini ada banyak pohon pinus, terus ada pohon tehnya juga sebagian. Ini benar-benar sepi banget. Barusan ada suara-suara anjing kayak kodok-kodok kayak gitu doang sih. Ada suara jangkrik. Ya iyalah suara jangkrik. Terus dia bareng sama bocil, jadi ya. Gimana
hitung-hitung ya, memacu adrenalin juga kan, maksudnya kalau sama bocil. Kita kekurangan pencahayaan karena entah kenapa lampunya tiba-tiba udah mulai habis, nggak tahu kenapa. Bentar dulu. Coba lepaskan. Pino. Pino kononya? Kamu pernah kena tingkat? Ayo seru aja itu. Enggak dicuci dulu ya, udah gak apa-apa sih, soalnya udah bersih juga sih. Positif aja ya guys. Serem guys. Mati segala gimana? Kita minum dulu ya biar enak, biar melek. Orang bocil guys. Nah gini aja ya guys, maaf. Nungguin nasi ya, sudah nanti matang. Kita coba buka nasinya. Buka dulu ya guys. Wow. Harumnya. Harumnya gimana manyos? Manyos, terasa pedas pedas gitu lah. Di luar tenda. Nah bocil kan masak sok. Bocil lagi masak, itu masak apa sih, ngeliatin dulu. Jamur. Pakai Royco guys. Tosnya simpan. Bukan cabai simpan. Guys ini sudah matang, kita matiin dulu kompornya cuy. Kayak yang dia kalau sama anak kecil bocil tuh. Enak guys ini. Coba pindahin ke situ. Di. Mana? Nah. Udahlah, kita makan ya guys. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Maaf ya, ini
ngilangin pencahayaan benar-benar sumpah. Makan semua, makan semua. Pangsetnya tapi enggak enak. Ini teh pangset tapi enak lah. Daripada gak pangset, daripada gak enak. Ah. Abunya cuy, seperti daging sapi. Dua sendok soalnya. Besar coklatnya. Oke guys, kita makan dulu guys. Jadi kita videonya skip dulu ya. Oke guys, thank you udah ngikutin kita dari mulai berangkat sampai kita sampai sini. Kita besok nunggu pagi, terus pagi kita pulang. Dia agak siangan lah pulangnya. Nih, udah mulai ngantuk, kita tidur. Main semoga kita nyenyak tidurnya dan pas bangun pagi segar ya. Pokoknya buat kalian yang kurang piknik, ikutin cara kita deh. Jangan lupa subscribe and like. Itulah. Ya, begitulah. Sudah. Sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.